Nah, tuh kan betul. Is nyangkut. Kan. Oke, kita sekarang udah ada di gamenya ya, bro. Kita bakal turun di Gatka aja kali ya. Oke, tadi di situ udah ada satu orang. Oke, kita dapat uji. Lumayan sih uji. Kalau buat barbar udah cukup. Aduh, Scar L. Mantap. Sebenarnya aku nggak seberapa suka kalau Scar L karena recoilnya aku nggak pandai pakai AR yang satu ini, bro. Aku lebih suka pakai M4. Aduh, ada apa-apa lagi nih? Ya, udah ada yang tembak-tembakan di depan. Kita cek, kayaknya di atas rumah dia. Oke, dia di atas rumah. Eits. Ngapain, Pak, di atas rumah? Kita coba cek mayat yang tadi. Itu udah punya apa sih? Oke, dia punya MP9 sama scope kali 6, lumayan. Sebenarnya juga nggak seberapa suka kali 6 ya, bro, karena terlalu liar, sensitifnya susah gitu dia, buat diatur susah kalau kali 6. Aku juga lebih suka pakai kali 4, kalau enggak ya kali 8 gitu. Udah kosong. Kita cek. Oke, sepertinya aman. Aduh, di depan udah ada yang tembak-tembakan aja tuh. Udah di loot belum nih? Aduh, ternyata udah di loot. Tapi granat nggak diambil. Ish. Ada orang ternyata. Feelingnya sih ini bot ya, bro. Kalau lihat dari kan ini bot sih. Halo. Nembak pula. Gak bisa diajak kompromi ini bot nih. Dia bawa pedang sniper. Itu ada rumah, kita coba ngelut di rumah dulu, bro. Sekalian kita cari-cari. Nah, ada musuh atau enggak? Oke, kita coba lihat, kali aja ada yang nyasar masuk ke zona gitu. Kosong. Mana sih? Lewat gitu, kenapa? Dapat satu, bro. Ada yang lewat. Oke, ini bot atau player, nggak tahu juga. Recoilnya. Aduh, dia malah tiarap. Oh, ini bukan bot. Kalau bot, setahu aku ya, itu nggak. Kalau tiarap dia nggak merangkak ya. Tapi nggak tahu juga sih. Ada step lagi. Ini bot atau player? Karena nggak ada kebanggaannya sih kalau bunuh bot ya, bro. Bot apa bunuh banyak tapi bot itu lebih bagus bunuh satu player dibanding bunuh 5 tapi bot semua, bro. Oke, dia di depan tuh. Oke. Aduh. Ah, bodoh. Rupanya tadi otomatis, bro. Lupa di set auto. Oh, tadi auto. Iya, tadi auto. Lupa di set otomatis maksudnya, bro. Bro, Bung Jona udah
gerak gitu, kita bakal cari tempat yang lumayan aman. Kayaknya di depan lumayan sih. Kita bakal main di ujung ya bro, di pinggiran gitu. Kalau di tengah bahaya. Ini serius ya bro, aduh salah tekan. Aku main di HP Xiaomi 4X yang RAM 2GB internal 16. Ini nggak nge-lag, sama sekali nggak nge-lag. Lumayan sih kalau pingnya bagus itu bakal lancar total. Kalau ada yang belum tahu caranya itu kalian bisa cek video aku yang ini. Di situ aku ada bikin tutorial cara biar nggak nge-lag ya bro di RAM 2GB. Aku udah buat videonya ya, di sini ada orang. Jauh sih sebenarnya, sebelum disetting sama sudah disetting kayak gini lebih lancar. FPS juga aku bisa naikin ya, nggak FPS bawaan dari game. Oh iya ada orang. Iya SLR kuilnya. Fuck you. Wait, santai bro. Oke. Terlalu liar dia. Ya. Jonah udah gerak lagi. Tapi gak jauh, cuma di depan. Kayaknya emang kita harus masuk ke rumah ketiga dari sini ya. Kayaknya udah masuk zona tuh. Aduh, aku baru sadar nih bro, kita cuman punya satu minuman ternyata. Tapi gak apa-apa. Musuhnya juga tinggal 7 orang lah. Yes, 6 orang lagi. Ada orang nggak di sini? Kita cek. Oh, ada satu orang. One hit. 3 hit. Wes, 3 atau 4 sih. Udah amat. Oh, mati-mati nih. Satu hit lagi, ayo please. Asyik, kena. Di sini kosong. Kayaknya barusan aku dengar step ya bro. Aku curiga ada orang juga nih di sekitar sini. Soalnya tinggal 5 orang lagi. Jadi besar kemungkinan pada ngepron gitu ya. Pada cari aman semua. Ya kita juga cari aman sih. Aduh parah. Ayolah bro. On. Aduh, kita kepepet zona bro. Padahal sikit lagi zonanya ya. Gak kena. Paling berapa langkah ke depan udah masuk ke zona nih. Kita cek dulu. Ini 4 orang ya bro. 4 orang lagi gitu. Berarti 3 lagi musuhnya. Kalau gak chicken bisa... Aduh, rugi besar. Ayolah bro. Aduh, gak bisa juga nih. Gak bisa. Rusak nih bro. Sakit bener nih zonanya nih. Kayaknya kita keluar aja bro. Zonanya udah jalan-jalan. Sini kosong, kita harus cek kenapa nih kalau salah-salah. Waduh, bisa gagal chicken bro. Karena kalau udah gini ya nggak mungkin bot lagi gitu, udah pasti player. Tadi ada step, kayaknya ada yang apa di rumah sebelah atau di mana ya. Kalau lihat stepnya dia nggak di rumput ya, dia di dalam ruangan gitu. Kayaknya di depan sini. Datangin enggak?
Aduh, bimbang, biarkan dulu. Aduh, kita coba datangin, bro. Nah, tuh. Surprise, motherfucker. Nyangkut. Kan? Berarti dia dari tadi udah di sini. Berarti ya ini yang aku dengar stepnya tadi, bro. Dua orang lagi. Oke, kita fullkan busnya dulu biar lebih aman. Kita harus minum banyak-banyak, bro. Satu orang lagi nih. Kita posisinya lumayan ya kan. Dari sisi kanan tuh masih luas zonanya ya. Kemungkinan besar tuh musuhnya di situ ya. Kita cek. Kayak nggak ada, aman sih. Aman. Depan aman. Aduh kok. Aduh. Betul belum. Satu orang lagi. Jangan sempat gagal chicken. Wes. Sini juga aman. Oke, aku coba cek di belakang. Jangan sampai dibokong ya, bro. Nah, kan itu dia. Wih. Apa aku bilang? Oh, santai, santai, bro. Relax, relax. Sakit ya, sakit. Santai. Oke, kita intip. Ayo, kita adu. Bentar. Mati kan. Yes. Akhirnya kita chicken. Chicken. Oke, bro. Rupanya kita chicken juga. Tadi sempat hampir mati juga ya. Mungkin karena bus kita tuh full, jadi darahnya agak tahan, nggak tahu juga tapi.